Halo, assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan membuat patung penari dari bubur kertas. Tugas SBDP kelas 5 tema 7. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis ya. Lanjut ke proses pembuatannya. Di video sebelumnya saya sudah membuat kerangka kawat untuk menyangga bubur kertas yang akan kita buat. Nah, ini adalah kertas yang sudah saya rendam semalaman dengan air. Kertasnya kita potong-potong sekecil mungkin, lalu kita rendam dengan air selama satu malam. Selanjutnya kita remas-remas kertasnya sampai serat-serat kertasnya lebih halus. Kalian bisa menggunakan bantuan blender jika ingin lebih cepat menghaluskan serat-serat kertasnya. Jika sudah halus seperti ini, kita tambahkan lem dari tepung kanji yang sudah kita buat. Tambahkan lem kanjinya sedikit demi sedikit ya, sampai menghasilkan adonan kertas yang seperti bubur. Kita aduk terus hingga adonannya mengental seperti ini. Jika dirasa adonannya sudah cukup rata dan mengental, selanjutnya kita akan menyaringnya menggunakan kain bekas atau kain apa saja yang kalian punya di rumah seperti ini. Kita peras sampai airnya habis ya. Jika sudah, kita akan mulai menempelkannya ke kawat yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tempelkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Thank you.
patung penari bubur kertasnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Selamat mencoba dan berkreasi. Assalamualaikum.